就算为你赴汤蹈火。Nah, biasanya juga rame kan, jadi alhamdulillah. Iya, halo cuy, balik lagi sama gue. Ya, jadi gue hari ini gue mau touring ke Bandung nih. Ya, gue ke Bandung itu solo ride ya. Ya, paling berduaan aja masih parah nih, ya masih parah sama motor gue. Ya, pokoknya kayak gitulah ya. Ini jam berapa gue berangkat? Jam 4:30. Ya, paling nyampe sana jam berapa ya? Jam 10, jam 9 lah. Ya, jam 8 lah paling cepet lah. Buset, dikira motor gue bor apa kali. Dan ini dia Farahnya, buset udah siap bet ini touring. Tuh, badah nih, helmnya juga udah siap. Dan ini brengkelan gue juga nih. Nah, ini brengkelan gue juga udah siap nih, buset tas belakang depan ada, bujuk. Udah kayak pengen kemana banyak gue ya, padahal ke Bandung doang. Ya udah deh, gak usah banyak bacot, langsung aja kita ke perjalanannya. Pojok-pojok, jangan lihat as lagu ini. Dan ya bener bae hujan anjing nih. Anjir kehujanan baru masih di parung cok gua cok. Tuh masih di parung anjir. Ini siapa yang ritual lagi anjir anjir hujan kan. Untung ada Indomaret ya kan. Maksudnya Alfamart. Akhirnya gua beli jas hujan aja. Dan lu tau gak, gua beli jas hujan dua cok. Tuh ini satu, ini dua. Jadi biar badan sama tas gua gak kehujanan cuy. Ini sumpah hujannya deras banget cok. Aduh gila gila. Gak apa-apa lah. Nih kayaknya kita bakal terabas karena gua udah beli jas hujan juga. Oke deh langsung aja kita terabas ya kan. Gua pakai jas hujan dulu. Udah sampai jumpa nanti kalau udah gak hujan. A few moments later. Iya, sekarang gue lagi ada di puncak dan sumpah hujan deras banget. Tadi gue terobos 3 kali banjir, 4 kali banjir di Parung anjir. Sampai ke puncak tuh masih hujan, sampai sekarang masih hujan. Ya udahlah kayak gini anjir, sumpah. Gue nekat sih ngerabas. Gue lupa bawa sarung tangan anjir. Padahal sarung tangan gue tuh udah gue siapin tuh gue beli anjir. Cuman pas apa berangkat dari rumah, anjir lupa ke bawah. Goblok ya, inget-inget pas udah di Parung kan gak lucu gue balik lagi ya enggak. Ya udah dah akhirnya gue rabas terus sampai puncak. Ya udah sekarang udah nyampe di puncak. Ya ini nado dulu karena dingin banget cok. Sumpah hujan-hujanan gini. Dan ya ini kondisi si Farahnya aman-aman aja, paling berembun-berembun dikit karena tadi tuh nerabas banjir bener ya guys ya, sumpah. Udah motor gua pendek ya kan, nerabas banjir lagi ya udahlah, gini konsekuensinya. Cuman untuk yang lain-lainnya alhamdulillah aman aja, nggak ada kendala. Ya beginilah motor standar ya kan, enak aja gitu dibawa jalan kemana-mana, nggak harus khawatir trouble-trouble gitu kan. Ya, tapi tetap berhati-hati juga karena hari apes nggak ada di kalender, yoi gitu guys. Yaudah udah gitu aja ya, nanti kita sampai ketemu di Bandung. Nah ini gue mau terapes lagi, oke? Sampai ketemu di Bandung. Gue udah nyampe di Bandung nih cuy. Sumpah di sepanjang jalan anjir dari Bogor, dari Parung sampai Bandung hujan. Sumpah demi Allah nih tangan gue nih sampai keriput kayak kakek. Buset. Ya tapi gak apa-apa lah ya, yang penting udah nyampe di Bandung dengan selamat. Dan ini gue udah ada di Cimahi. Tempatnya rahasia. Ya pokoknya di rumah dia tuh anjing. Anjing goblok sih ya teh. Makin kasep. Anjing. Awena gak sabar aja nak. Nggak sabar apa, enak. Nah, si Farahnya tuh, wah anjir, masih berembun. Sudahlah, kita mah namanya motor harian. Jadi nggak usah apa ribet-ribet. Aduh, gimana ini kotor. Bodo amat lah, yang penting nyampe dengan betul, yang penting nyampe dengan selamat. Dan yang penting gak ada trouble-trouble lah si Farah lah. Ya udah dah, gue mau langsung istirahat ya. Nanti lanjut besok lagi. Kita bakal ke San Mori KFC sama 72, oke? Langsung aja nanti ke sana. Nanti kita bakal seru-seruan di KFC sama di Rest Area 72, oke? Sampai jumpa di hari berikutnya, bye-bye. Iya, halo cuy, selamat pagi.
Ya jadi sekarang hari Sabtu ya guys ya. Jadi nanti gue bakal ngadain acara di stasiun Bandung sama anak motor yang lain, khususnya anak-anak Vario. Gue bakal ngadain acara di stasiun Bandung malam nanti jam 7. Jadi gue nanti bakalan ngajak tim Fest sama Rem Geng Bandung aja. Dan buat kalian yang belum tahu IG-nya, ini ada IG tim Fest dan sini ada IG Rem Geng Bandung. Langsung aja di follow buat kalian yang belum follow. Dan ya pagi ini gue pengen nyuci-nyuci motor nih ya kan, karena cuaca udah mulai terang ya guys ya. Udah nggak mendung lagi kayak kemarin, sumpah dari semalam tuh hujan sampai pagi tadi tuh, dan sekarang baru udah reda lah, udah nggak hujan lagi. Dan itu dia Faranya tuh, buset, headlampnya masih berembun cok, sumpah ini gue galau banget cok, headlampnya masih berembun anjir. Udah deh, langsung aja kita cuci si Faranya. Nah ini udah di bawah nih ya kan tuh, ini lagi ada temen gue, si Ranen lagi nyuci juga. Nen, spek naon? Ya ini motornya sama kayak gua, Vario Out Bohlam juga. Ya pokoknya ini mah speknya ya TTA ya guys ya. Ini lagi dibersih-bersihin tuh buset. Si Farah belum dibersihin ini mah. No. Ya udah deh, enggak usah banyak bacot, langsung aja kita cuci si Farahnya. Iya, jadi si Farah udah selesai gue cuci nih cuy. Cuman gue pengen lebih detail ya kan. Gue tuh orangnya suka detail anjir. Kalau nyuci tuh pasti detail. Kan pada kayak gitu gak sih, kalau nyuci motor kesayangan ya kan, apalagi yang udah dimodif-modif, tuh pasti pengen nyucinya tuh detail banget. Nah ini nanti pengen gue buka nih filter boxnya, karena embun, nanti dalamnya pengen gue bersihin juga, sama yang sampingnya juga, yang di cover hugger tutup botolnya, ini pengen gue copot juga dan gue bersihin dalamnya. Oke, langsung aja kita bersihin. Dan ya bener baik nih kan, nih gue abis nyuci, ini baru pengen nyuci ininya nih, bersihin, udah hujan baik. Gimana nih Nen? Ah, astaga, ini berapa nih satunya? 1000. Oh, 1000. Ya nasib ya, berarti ritualnya berhasil lah ya. Ini nggak tahu udah nih mau dicuci lagi apa enggak, udah nggak mood anjir karena udah hujan lagi. Ya udah nikmatin aja lah. A few moments later. Iya ini jadi udah beres nih nyucinya semuanya, detailing ya. Si Farahnya udah bersih lagi tuh ya, yang tadinya kotor banget ya, ala-ala lah nyucinya ya kan, kayak di detailing gitu. Ya udahlah nih, habis ini gua mau lanjut lagi, mau ke Balai Kota. Di sana ada Soto Mas Gibran ya, Lemu Geng Bandung, yang punya Lemu Geng Bandung. Ya pokoknya nanti mau ke sana, terus habis itu malamnya baru kita ke stasiun Bandung untuk ngopsan dan ngopi bareng pokoknya. Oke. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ngevlognya di sotonya Mas Gibran. Nanti di sana kita mau sinematikan bareng dan pengen konten bareng juga. Oke, sampai jumpa di sana. Bye bye. Iya, jadi gue udah nyampe di sotonya Mas Gibran nih. Sotonya udah di belakang situ. Cuman ini kita mau konten dulu di depan. Dan ini dia si Farahnya ya kan. Kita lagi ada di pinggir jalan dan ini dia Mas Gibran. Anjay. Aha, Mas Gibran. Tatarnya mantap, woi si Mas Gibran. Konsepnya halus. Nih si Farah mau collab dulu, kita mau sinematikan ya kan. Buat kalian warga Bandung yang mau nyari-nyari soto ya kan, mampir di sotonya Mas Gibran aja nih. Ada di Balai Kota, pas banget depan Balai Kota tuh, nanti masuk ke situ aja, oke? Okay? Ya udah deh, enggak usah banyak bacot, langsung aja kita sinematikan ya kan. Padahal sopir percaya akan ingin tahu nama main di belakang sebakal kuan. Alasan bilang aman ku coba ku tunggu sayang. Ngasih ke setting depan kita, cuma lantaran dia gagal. Mata alhamdulillah kita sekarang banget mantan jadi mama muda. Ya jadi gue tadi udah kontennya dan sekarang ya udah kita mau nongkrong dulu sampai nanti jam 7. Jam 7 nanti kita baru berangkat ke stasiun buat ngopsan bareng. Oke, sampai jumpa di stasiun Bandung. A few moments later. Iya, jadi gue udah nyampe di stasiun Bandung nih cuy. Dan di sini masih sepi ya kan, belum pada datang. Nah, namanya kita yang ngadain acara harus datang duluan ya kan, jangan ngaret. Ya ini nih yang namanya stasiun Bandung, dan sekarang anak-anak motor tuh banyak yang kesini ya kan, orang-orang di Bandung. Nih,
Tuh, ini motor-motornya no. Kita mah nggak pada doang, semuanya ada. Nih si parah berembun gini, cok. Aduh, ya udah nggak apa-apa dah. Oh iya, nanti bakalan rame di sini banyak. Iya, jadi nih udah rame kan tuh. Iya, motor gue lagi di test ride, no. Buset dah. Nih udah rame banget nih. Pas belum semuanya nih datang nih. Nanti bakal datang lagi. Dan di sini ada admin tim PES, Mas Dias cabul. Gimana mas? Rame nggak mas? Rame nggak? Rame ya, rame banget ya, gila. Ini belum semuanya nih mas ya? Belum. Jomblo. Bacot anjing, udah aja jomblo. Tiana sehat Tete, alhamdulillah. Nih Tete Tiana nih yang katanya lagi ramai di Bandung. Buset. Nih motornya Tete Tiana Martisa ya kan. Beno karbon-karbon, buset keren, kapan ini karbon-karbon. Dan ini pokoknya banyak banget berbagai macam motor di sini ada semua ya. Dan ini wah cakep-cakep semua cowok motornya sumpah. Orang Bandung enggak ada obat lah pokoknya. Mantap. Nih kasihan banget si Parah nih masuk angin nih kan berembun ininya, mikanya. Aduh, nih kalah ganteng ini sama Fare-Fare di sini ya kan. Tuh, ada Fare Old Bohlam juga. Oh, ya kan nih mantep-mantep dah pokoknya, gokil. Dan di sini orang-orang ramai banget ya kan. Buset dah, udah kayak pengen pada ngantri sembako anjing. Gila, ramai banget, cok. Tapi BTW nih thank you banget untuk antusiasnya datang ke acara gua yang dadakan banget ya kan. Ya enggak apa-apalah, yang penting kita semua silaturahmi. Ya udah deh gitu aja, enggak usah banyak baca, langsung aja kita bikin sinematik ya guys ya. Malas be like. Yeah. Malas be like. Udah mungkin segitu aja untuk keseruan malam ini ya kan. Nih gua abis ini pengen balik lagi ke Cimahi dan pengen istirahat lagi karena besok mau San Mori. Pokoknya thank you banget buat yang udah datang di acara ini dan ya see you besok. Tomorrow. Iya, jadi nih hari udah hari Minggu. Ya udah pagi juga ya kan. Dan ini gua mau siap-siap San Mori sama teman-teman gua yang di Bandung. Sekarang jam 7. Ya ini gak tahu lah ya, San Mori cuman ngaret-ngaret dikit lah, gak apa-apa lah ya. Yang penting kita San Mori. Dan ini dia Farahnya nih tuh, ya masih ngembun gitu cok. Galau gue sumpah. Tapi gak apa-apa, yang penting masih bisa jalan ya kan. Dan masih bisa riding-riding. Yaudah deh, gak usah banyak macet, langsung aja kita ke perjalanan San Morinya. Iya, jadi gue sekarang udah nyampe di rest area 72an cuy. Dan ini si Farahnya ya kan. Tuh, ini ada motornya si Ica, Tiana, ada si Dias dan yang lainnya banyak pokoknya di sini. Ya, pokoknya alhamdulillah banget lah udah bisa ke sini ya kan sambil nge-vlog, sambil konten. Ah, pokoknya the best lah anjing. Dan ini kondisi rest area 72 tuh buset ramai banget. Banyak Vario, ada ZX juga. Ini si Farahnya. Tuh ramai pisan lah pokoknya. Di sana juga ada panggung yang biasa dipakai buat naik anak-anak motor ya kan. Biasanya pada naik ke sana terus pada foto-foto. Sana juga ada anak-anak Bogor ya kan baru nyampe Bandung. Ya pokoknya seru lah di sini, rame. Untuk kondisi Farah alhamdulillah aman-aman aja ya kan. Enggak ada trouble, enggak ada apa. Ya paling bensin aja sih. Nguras abis, cok. Ya jadi kita nih ada di 72. Di sini ada Akamsinya nih, ya Akamsinya nih. Gimana mas? Pokoknya mah we. Goblok aja. Nah kalau udah rame kayak gini kan enaknya kita sinematik nggak sih? Ya udah nggak usah banyak baca, langsung aja kita sinematikan, oke? Oh,
tadi semua udah sinematiknya. Dan sekarang gue mau lanjut balik. Tapi ini gue ke Cimahi dulu ya kan, gak langsung balik. Iya, alhamdulillah lah. Nah, Teh Ica. Halo, saya dari Bandung. Ini buat YouTube ini. Halo. Pokoknya mah semangat ya. Siap. Oh ya, thank you buat yang udah nonton video gue sampai akhir. Thank you banget. Jangan lupa juga di like, subscribe, dan di komen ya kan. Anjay, udah kayak YouTuber buat gue. Ya, pokoknya support gue terus lah, oke? Udah deh, gitu aja. Kita mau lanjut balik ke Cimahi pokoknya. Thank you semuanya. Sampai jumpa di next konten. Gue Eja PD dan di sana Parais. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.